Salam jumpa teman-teman yang baik. Pada hari ini kita akan membuat dekorasi untuk pernikahan. Ini bunga-bunga yang mau kita pakai, ada krisan, ada mawar, ada gerbera dan bunga lili dan juga daun-daun. Busa yang sudah kita rendam dengan air. Mari kita menyaksikan prosesnya. Teman-teman, ini bunga gerbera kuning, gerbera orange, dengan ini warna pink. Supaya dia tahan, kita harus kasih lidi. Ini lidi dengan lemnya. Mari kita saksikan prosesnya. Kita buat seperti ini supaya dia tidak langsung layu, supaya dia tahan dan tangkainya tetap tegak, karena gerbera ini tangkainya tidak kuat seperti ini. Supaya dia bisa lurus, maka kita harus kasih lidi untuk menopang. Baru kita buat lem seperti ini supaya gampang kita merangkainya dan dia lebih tahan tangkainya tegak. Beginilah kita buat untuk merangkai bunga gerbera supaya dia lebih tahan. Jadi semua kita kasih seperti ini sehingga nanti dia lebih kuat. Thank you.
Terima kasih sahabat-sahabat yang terkasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih kepada teman-teman yang dengan setia mengikuti video saya. Semoga membantu para saudara-saudari yang mau belajar merangkai bunga. Dan tetap mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan mengkomen. Dadah, salam jumpa, dan salam sehat untuk kita semua.